saya memang kira regular lah dekat kedai Bahari Asyik, dan saya rasa line up kali ni lebih klasik, lebih sesuai dengan peredaran zaman dan boleh dibawa ke mana-mana function, hari raya ke ataupun pergi ke istana dan sebagainya. So I'm very impressed lah with Bahari Asyik punya collection. Nama saya Zuhaina daripada Shah Alam. Okay, today's Bahari Asyik punya for raya ni, I think it's one of the best because she kept to really, really traditional, kept to the tradition, the choice of material is just ba-ba-boom lah. I want it all. Thank you. I'm Datin Putri Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat sudah our fashion show kali ini yang bertemakan pesona warisan. Ya, untuk Aidilfitri kali ini kami mempersembahkan pesona warisan ya dengan 16 rekaan design ya. Iaitu semua baju-baju tradisional, salah satunya ada kurung rupawan, ada kelasi, semua kurung nama je pelik-pelik. Kurung klasi, kurung kuno, ya, kurung riau dan kurung pahang. Alright. Tapi kurung-kurung kita ni sebenarnya ada nama dia disebabkan design kita tu ada sedikit perubahan daripada yang lama. Jadi di situ kita kita tolak campur tu, maknanya we add on. Ada yang kita add on, ada yang kita kurangkan. Jadi di situlah design Bahari Asyik. Itulah nama-namanya pun kita buat nama lain supaya dapat differentiate between yang original dan yang Bahari Asyik. Okey. Selain pada kurung, kita ada juga kebaya, ya. Yeah? Kita ada juga kebaya kebaya pahang, kebaya yang baru, kebaya Engku Puteri special, ya. Yeah? Engku Puteri kita ambil sempena baju kebaya Nyonya Labuh, ya, yang Baba Nyonya tu, yang mana ada sapu tangan di tangannya tu, itu adalah kebaya Engku Puteri, ya. Yeah? And then kita ada kebaya Cik Siti Wang Kembang as usual, itu kebaya yang sinonim dengan Bahari Asyik. Dan kita juga ada kebaya yang baru, Nak Dara, kebaya petik. Kebaya ni sebenarnya kebaya yang ilham daripada baju mertua saya. Ya, saya ambil baju tu dan garapkan kembali menjadi baju keluaran Bahari Asyik. Itu memang baju kesukaan mertua saya. Ya, okay. Selain pada tu, kita ada juga desain yang baru, kurung sitara. Kurung sitara tu baju kurung yang mana tangannya adalah ada curvy, ada cuff, ada cuff, ada ya ada tangan yang ada cuffling tu kan. Itu kurung sitara, ada adaptasi daripada baju baju kurti dan juga baju kurung lama. Yang mana baju kurung dulu ada pakai cuffling, ya? Ada yang berbentuk tangan cuffling begitu. Okey, itulah sikit sebanyak baju-baju yang kami ada pada tahun ini, ya. Dan perempuan boleh sila ke Bahari Asyik untuk mendapatkan baju-baju hari raya tersebut, ataupun boleh pergi ke web kami iaitu https ya bahariasyik.storehub.me. So perempuan boleh membeli di situ juga, ya. Untuk pelanggan yang ada CIMB card, okey, memang boleh menggunakan card dan boleh membeli. Jika perempuan membeli dalam satu resit RM1,000 akan mendapat 15% discount daripada Bahari Asyik koleksi terbaru. Okey, silakan.